السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. صلوات ربي وسلامه على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. معاشر المسلمين لمن الله, kembali kita membaca Usulus Salasah, risalah yang ditulis oleh Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab Tamimi Al-Najdi rahimahullah taala. Kita masih pada ucapan beliau rahimahullah taala yang berkaitan dengan anwa'us ibadah, dari jenis-jenis ibadah. Dan yang terakhir yang kita baca adalah tentang doa. Aqsamuhu wa dalilu. Doa, jenis-jenisnya, dan dalil-dalil yang berkaitan dengan. Sudah kita lewat. Bahwa doa itu terdiri di dua jenis, yaitu doa ibadah dan doa mas'alah. Yang dimaksud dengan doa ibadah adalah seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memujinya, menyanjungnya, dan sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Maka apa yang dilakukan oleh seseorang dengan memuji Allah, menyanjungnya, memohon kepadanya, menggantungkan kehidupannya dengan cara berdoa kepadanya, maka itu adalah merupakan ibadah. Sehingga setiap ibadah, setiap doa dikatakan bahwa terkabulkan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam ayatnya dan nanti akan kita lewati. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian, pasti akan aku kabulkan. Maka setiap doa yang dikabulkan dan setiap doa dipastikan terkabulkan. Tinggal apakah dikabulkan dalam bentuk apa yang diminta oleh hambanya atau diberikan dalam bentuk yang lain atau di waktu yang lain. Dan juga ketika tidak dikabulkan di dunia, maka doa itu akan menjadi pahala kelak di yaumil akhir. Sehingga tidak ada ruginya seseorang berdoa kepada Allah setiap saat dengan tidak memiliki rasa bosan. Bahkan disebutkan ketika seseorang berdoa itu demikian meratap kepada Allah, itu menjadikan doa itu dikabulkan. Sudah lewat penjelasan kita. Dari beberapa kali pertemuan, termasuk diantaranya adalah peran serta Andum Sumaya para jamaah ketika menyebutkan waktu-waktu ijabahnya doa. Itu adalah doa yang sifatnya doa ibadah. Adapun doa masalah adalah permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua perkara, baik itu doa-doa yang dikatakan sebagai ibadah maupun doa permintaan, itu semuanya menjadikan amalan yang mulia bagi para pelaku. Maka berdoalah kita kepada Allah. Karena perkara ini sering kita seperti agama lain. Agama lain terkadang menggantungkan doa itu kepada orang-orang soleh mereka. Kepada ahli-ahli ibadahnya, kepada rahib-rahibnya, para pendetanya. Dalam urusan bahkan memintakan ampun kepada Allah. Tidak demikian seorang muslim. Tidak ada jaminan seseorang itu dipastikan terkabul doanya. Karena masing-masing kita memiliki kesempatan yang sama dikabulkan doa. Bukan, oh ini sih lain orangnya,
Masya Allah lebih soleh, bahkan lebih dikabulkan Allah. Tidak ada jaminan. Maka dikembalikan kepada kita-kita. Sehingga yang lebih sepantasnya adalah seseorang berdoa kepada sesuai dengan hajatnya, sesuai dengan kebutuhannya. Sejauh mana dia dalam keadaan begitu terpepet dan benar-benar memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga demikianlah ma'asyiral muslimin ibadah. Lebih-lebih lagi ada jaminan-jaminan yang ucapan-ucapan itu terikat pada akan terkabulnya doa tersebut, akan sampainya doa tersebut. Seperti waladun soleh ya doa, ya kan, doa anak soleh yang mendoakan orang tua. Kalau tahu anak soleh, seorang anak itu begitu dikabulkan doanya sampai, ya, bahkan ketika orang tuanya sudah tidak ada sekalipun, kan hadisnya seperti itu. Idza mata ibnu adam iqta amaluhu, jika anak Adam itu meninggal maka terputus amalannya, illa bisalas, kecuali tiga perkara. Satu, siapa yang masih ingat? Sedekah jariyah. Sedekah tunggal. Anda bersedekah dalam bentuk jariyah, ya, untuk kepentingan ibadah, apakah untuk masjid, untuk musala, untuk pendidikan yang terus selama dipakai akan terus melalui, walaupun kita sudah meninggal, kan? Maka bergegas untuk jariah. Saya jariahkan ini karpet, saya jariahkan anu saya. Maka lihat di negeri-negeri yang di mana terbimbing dengan bimbingan seperti ini, mereka begitu bersemangat. Sayangnya, wow, berebut itu. Berlomba. Kenapa? Itu tadi dengan hadisnya. Mereka berharap masuk pada apa yang diisyaratkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Ya, terputus amalannya kecuali tiga perkara, yaitu sedekah jariyah, bentuknya jari. Yang kedua, al-ilmu yuntafa'un. Ilmu yang bermanfaat. Seseorang mengajarkan satu pelajaran, kemudian orang lain melakukannya, ya, mengamalkannya dari apa yang dibimbingnya, apa yang diyakininya, maka akan terus mengalir. Maka para ulama adalah orang-orang yang memiliki peran besar dalam perkara seperti ini. Sehingga mereka begitu bersungguh-sungguh memiliki ilmu dan untuk menyampaikan. Karena itu merupakan pintu kebaikan. Pintu-pintu kebaikan itu kan banyak. Yang terkadang ada pada seseorang, kuat pintu kebaikan ini, pada perkara yang lain tidak kuat. Misalkan, Masya Allah, ada orang yang kuat sholat malamnya. Kuat, luar biasa. Sholat malam. Tapi giliran untuk puasa berat. Ya. Untuk puasa. Kenapa? Memang pintu kebaikan di situ. Dia Masya Allah kalau untuk sholat malam. Orang lain pada dia bangun. Ada orang yang dari sisi kuat, tapi di sisi lain tidak. Dia puasa. Puasanya kuat. Misal kalau puasa sunnah, Senin, Kamis, atau katakanlah ayamul bid, ini kuat sekali. Puasa kayak orang gak puasa. Orangnya puasa tapi diajak main bola sama temennya. Oh ya main bola. Banyak itu. Ya lihat anak-anak di pondok apa. Ini puasa. Tapi Masya Allah. Wah sudah. Biasa aja. Tapi kalau giliran suruh sedekah. Pangannya sudah lemen. Banyak alasan. Ada yang pintu kebaikan sedekah. Gampang. Oh dari saya udah. Ketika udah dibantu. Ada yang seperti itu. Terkadang ada pada seseorang kebaikan-kebaikan. Paling tidak kita salah satunya dari pintu mana. Nah, ada pintu kebaikan itu berupa ilmu. Berupa ilmu. Sehingga dikatakan para imam. Ketika mereka menyatakan bahwasanya dari sekian banyak sedekah yang dilakukan oleh seseorang, maka sedekah ilmu adalah sedekah yang terbaik.
menyampaikan, memberikan pencerahan kepada manusia. Agar mereka yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Yang tadinya tidak paham menjadi paham. Yang tadinya malas dari ibadah, bukan bimbingan ilmu, jadi semangat ibadahnya. Dengan fadilah-fadilah yang disampaikan. Makanya ketika Imam Malik ditanya, kenapa engkau enggak pernah keluar untuk berjihad fisabilillah, padahal Imam Malik pada masanya banyak. Kata Imam Malik menjelaskan seperti banyak pintu kebaikan. Dan aku berharap pintu kebaikan inilah, ya, dengan ilmu, aku bisa mengajarkan kepada manusia. Maka dikatakan Imam Malik sebagai Imam Darul Hijrah. Beliau tidak pernah pergi kemana-mana, belajar kepada ulama-ulama di Madinah, dan mengajar di Masjid Nabawi di Madinah. Kebaikan-kebaikan berupa ilmu. Nah, ketika ilmu ini diajarkan, maka banyak orang yang mengetahuinya. Lihat Imam Syafi'i mengajarkan kebaikan dalam kitab-kitabnya. Orang mengikutinya menjadi sedekah jariyah. Ya, akan terus. Makanya ketika termasuk yang sedang kita baca kitabnya, Syekh Muhammad bin Abdullah At-Tamimi, ketika disebutkan nama beliau, kita ikuti dengan doa, rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmati. Doa dari kita-kita. Padahal kenal tidak, sejaman pun kita tidak, kekerabatan apalagi, jauh masanya ratusan tahun. Tapi kenapa beliau kita doakan, semoga Allah rahmati, buah dari ilmu yang disampaikan. Dan Masya Allah, di negeri Islam ini, katakanlah dunia Islam itu, ulama itu banyak, ya, ribuan. Mereka yang telah menulis kitab-kitab, menyampaikannya kepada kita. Masya Allah. Semoga Allah merahmati mereka semuanya. Rahimahullah ta'ala. Dan yang ketiga adalah, waladun soleh, ya dimaulah, anak-anak soleh yang mendoakan. Maka berbahagialah kaum muslimin, rahimahumullah. Orang-orang tua yang memiliki anak-anak yang soleh. Anak-anak yang mendoakan kepada kedua orang tuanya. Ini sebuah kebanggaan. Dan itu adalah hasil usaha mereka orang tuanya. Maka pantas mereka mendapatkan fadilah seperti itu. Makanya jangan bosan-bosan. Anda, saya, para bapak, juga para umat, ibu-ibu, mendoakan anak-anak. Selama mereka masih terus butuh arah dan bimbingan, doakan mereka. Sebab nanti akan ada balasan. Maka sangat disayangkan ketika ternyata ada orang tua yang anak-anaknya berdoa pun tidak bisa. Sudah tahu bahwa doa anak kepada orang tuanya itu akan terus sampai dan tidak terputus. Tapi ya subhanallah, sangat menyedihkan. Mereka berdoa tidak bisa, bahkan nyuruh orang lain. Yang namanya orang lain dalam hal berdoa, tergantung keikhlasannya. Kalau dia ikhlas, mudah-mudahan sampai. Kalau tidak ikhlas, maksudnya tidak ikhlas gimana? Kadang-kadang ribet. Apalagi pakai syarat-syarat segala. Ya bolehlah saya nanti mimpin doa asal dijemput. Bolehlah saya. Ya kalau udah kayak gini, ya repot. Ada tidak kayak gitu? Banyak di tengah-tengah kita kaum muslim. Loh, yang salah mah? Yang salah anak-anaknya sendiri. Kenapa untuk berdoa saja untuk orang tuanya harus manggil orang lain? Padahal yang jelas dijamin terbukti doanya terkabul itu dia, bukan orang lain. Kalau orang lain, ada syaratnya. Implikasinya ada. Mungkin tidak ikhlas, mungkin terpaksa, mungkin tidak enak, mungkin itu dan ini, kan banyak terjadi. Kalau anak, nggak mungkin anak mendoakan orang tuanya tidak ikhlas. Anak apa kayak gitu? Pasti mereka akan mendoakan. Lah ini, hanya saja sering muncul pemahaman yang keliru. Ya doa itu harus banyak, harus orang pinter, harus orang apa? Syarat itu tidak ada. Yang ada adalah waladun salih, ya diulang. Ini yang harusnya disampaikan kepada masyarakat, kepada kaum muslimin itu. Sehingga orang tua akan terpacu untuk menjadikan anaknya menjadi anak-anak yang saleh. Usaha saja loh. Ikhtiar sekuat tenaga. Dan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Hasil itu tidak mengkhianati usaha. Ya.
pasti. Demikianlah masyarul muslimin ibadullah. Pentingnya dalam masalah doa begitu. Maka disebutkan, karena ini berkaitan dengan masalah prinsip-prinsip tauhid yang diajarkan oleh al-imam Muhammad At-Tamim rahimahullah, maka beliau membawakan dalil. Di antara dalilnya adalah yang Allah sebutkan di dalam surat Jin, Al-Jin. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Wa annal masajida, dan sesungguhnya masjid-masjid lillah, bagi Allah Subhanahu wa taala. Penunjukan kalau masjid dinisbatkan kepada Allah, maka itu adalah tempat yang mulia. Sudah beberapa kali saya jelaskan dalam kesempatan-kesempatan kajian-kajian di sini ataupun di tempat yang lain. Baitullah, rumahnya Allah. Kalau bait saja, rumah saja, tidak ada keagungan. Tapi ketika dinisbatkan kepada Allah, menjadi tempat yang mulia. Baitullah, baitur rahim, baitur rahman. Kan banyak masjid yang namanya seperti ya. Baitul Ma'mur. Masjid mana Baitul Ma'mur? Ada. Maka barakallahu fikum, tempat itu ketika dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi tempat yang mulia, dan itu menjadi tempat di mana seseorang ketika berupaya untuk membangunnya, maka luar biasa balasannya. Sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, saya ingat saya. Man bana lillahi masjidan, banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan bangunkan rumah di surga. Tak tanggung-tanggung. Bikin rumah di dunia aja berat, apalagi rumah di surga. Maka kita punya kesempatan untuk melakukan seperti itu. Tapi kan mahal. Masya Allah, inilah. Membangun masjid, bisa saja seseorang membangun seutuhnya dari dia. Tapi kalau dia tidak mampu, maka berupaya untuk membangun apa yang bisa dia lakukan. Apakah dengan mendorong berupaya untuk terselenggaranya pembangunan masjid, ya, atau memulai pembangunan masjid dengan cara apapun, berupaya untuk mencarikan orang-orang yang baik sini untuk bisa membangun. Bisa saja seperti itu. Termasuk di dalamnya adalah memakmurkannya. Memakmurkan masjid, ya, yang di sana masjid itu makmur, bisa jadi dengan berbagai cara. Ada yang memakmurkannya, dia sebagai katakanlah pengurus dari masjid tersebut agar dia makmur. Itulah yang dikatakan takmir masjid. Takmir-takmir itu apa maksudnya? Yang memakmurkan, petugas yang memakmurkan masjid atau seseorang yang memakmurkan masjid. Itu bisa saja kita, siapapun juga. Atau orang-orang yang ditunjuk, Masya Allah. Kalau itu diberikan kesempatan kepada seseorang untuk memakmurkan masjid, ini kesempatan. Kenapa? Allah menyatakan, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya, orang-orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah hari akhirat. Kesempatannya luar biasa. Maka seseorang yang Allah amanatkan untuk memakmurkan masjid, DKM-DKM, ya, yang masjid ini berupaya untuk bisa makmur, orang bisa beribadah tenang, nyaman, dan lain sebagainya, itu merupakan seseorang yang memiliki kedudukan. Makanya dinisbatkan orang-orang yang seperti inilah orang yang hanya beriman kepada Allah dan yaumil akhir. Sebab kalau orang yang tidak beriman kepada Allah, amanat untuk memakmurkan masjid itu hanya capek saja, pegel. Harus ngurus ini, harus ngurus itu, untuk memperhatikan keadaan jamaah. Takut. Tapi kalau dia menyadari bahwa ini adalah perkara besar, yang nanti kelak akan mendapatkan fadilah, keutamaan dari Allah, maka semangatnya tetap akan terus membara. Bagaimana memberikan yang terbaik? Karena dia adalah takmir.
Ada takmir lain secara maknawi, yaitu orang yang datang ke masjid menghidupkan masjid. Datang waktu sholat berjamaah, ya datang memenuhi panggilan itu. Walaupun dia bukan pengurus, tapi dia memakmurkan masjid. Lillahi ta'ala, mau jadi pengurus, mau tidak. Mau dicolek-colek, mau tidak. Dia tetap datang ke masjid karena tujuannya adalah untuk memakmurkan masjid. Beribadah di masjid. Merasa tenang ketika dia tinggal di masjid. Sehingga orang-orang yang seperti ini semoga termasuk dari 7 kelompok manusia yang ketika Allah yang akan dapatkan naungan dari Allah di hari yang tidak ada naungan melainkan dari naungan. Apa itu? Orang yang senantiasa hatinya turun ke masjid. Itu makmurkan. Luar biasa. Nah, masjid-masjid itu harus diketahui bahwa masjid itu milik Allah. Wa annal masajida lillah. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu dinisbatkan kepada bagi Allah. Maksudnya apa? Jangan mengamalkan di dalam masjid ini perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah. Yang Allah tidak ridho. Amalkan perkara-perkara di mana yang Allah merintahkan padanya. Untuk sujud di sana, ruku di sana, berzikir di sana, qiraatul Quran di sana. Takoro, mendekatkan diri kita kepada Allah. Itulah yang diperintahkan. Lah kalau masjid kemudian dijadikan arena untuk nyanyi-nyanyi, bermain musik, ya sudah keluar dari apa yang dimaukan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan itu dakwah, nada dan dakwah. Waduh. Ada subhanallah, saya terkadang bingung. Ini masjid dijadikan tempat terbanaan, tempat nyanyi. Enggak ada bedanya nyanyi dangdutan, hanya saja anunya apa? Pujian-pujiannya pakai bahasa Arab, pakai yang Intinya sama. Untuk melakukan amal seperti itu. Apa haram seperti itu? Kalau jatuhnya nanti di sana orang teralaikan. Ya. Dengannya seperti itu. Ya tidak boleh. Bahkan jatuhnya haram. Di masjid dilakukan seperti itu. Tidak boleh. Karena di masjid itu tempat seseorang untuk beribadah kepada Allah. Ruku dan sujud. Lihat ketika Arab Badui datang. Kencing di masjid. Dah, hampir kata orang-orang mau mukul, kata Rasul, dahu, boleh tu jerimu, biarkan dulu. Oleh Rasulullah SAW disuruh diambil air untuk disiram, baru kemudian ini masjid tidak boleh untuk melakukan seperti itu. Di masjid itu tempat yang kau untuk ruku dan sujud, sholat, zikrullah, baca Al-Quran, bukan amalan-amalan yang lain. Demikianlah ma'asyar muslimin ibadallah, sudah selayaknya kita memuliakan masjid. Oleh karena itu seorang yang datang masuk ke masjid disunahkan untuk tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid itu bahasa fikih. Bahasa yang ada dalam syariat itu salat sebelum duduk, salat 2 rakaat sebelum duduk. Terjadi khilaf di kalangan para ulama, apakah wajib atau sunnah? Sampai seperti itu. Ketika Abu Sulaik, ya hadisnya, hadis Abu Sulaik Al-Ghatafan datang, Rasulullah sedang khutbah. Ketika dia datang, duduk, diperintahkan oleh Rasulullah SAW, kamu sudah sholat sebelum duduk? Belum, sholat 2 rakaat. Kalau ini bukan perintah, bukan sesuatu yang wajib, kata para ulama menyatakan wajib, ya, maka tidak sampai seperti Rasulullah memerintahkan. Beliau sedang khutbah, Abu Sulaik datang, sholatnya telat. Dia sholat 2 rakaat, apa duduk, diperintahkan untuk berdiri, sholat. Walaupun dengan cara yang ringkas. Sebagai bentuk apa? Pemuliaan kepada masjid. Begitu, ma'asyiral muslimin, ibadallah. Allah alam bisa. Walaupun di sini ada khilaf yang lain menyatakan bahwa itu sunnah muakkadah. Ya, sunnah. Nah, Allah alam. Kita teruskan. Kemudian
tidak dibolehkan kita di dalam berdoa itu kita mencampurkannya dengan sesuatu yang lain. Maka Allah SWT menyatakan fala tad'u ma'allahi ahadan, fala tad'u, maka janganlah kalian berdoa ma'allah bersama Allah itu ahadan, seseorang atau sesuatu yang dirangkaikan padanya. Kata Syekh Fojan Abdullah Ta'ala, yajibu an tathhiral masajida anil bid'i wasyirki wal ma'asi. Wajib untuk mensucikan masjid-masjid dari perkara-perkara yang baru dalam agama, berupa kesyirikan atau kemaksiatan. Di annaha lillahi, karena masjid itu dibangun karena Allah. Fala yakunu fiha, dan itu tidak boleh terjadi padanya, illa ma yardallah, kecuali yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala tad'u ma'allahi ahadan, maka jangan kalian menyeru bersama Allah itu sesuatu siapapun. Fi hadhil masajid, di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Au tastahdamu a'dha'ukum bisujud li ghairillah. Atau kita melakukan amalan, yakni dengan anggota-anggota sujud kita bersujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Lianna hadha syirkun akbaru, karena yang demikian itu adalah merupakan syirik akbar. Ketika di masjid ada dibangun tempat-tempat tertentu, atau ada tempat-tempat tertentu yang sering disebutnya pasarean-pasarean, ya, yang di sana dibangun masjid, kemudian orang sholat di sana, orang kemudian mendekatkan diri kepada Allah di sana, merasa berupa tawaf atau katakanlah itikaf, yang bahasa kitanya tirakatan-tirakatan di tempat-tempat tersebut, maka yang seperti ini tidak boleh dilakukan. Ya, tidak boleh dilakukan. Sehingga makna wala tad'u ma'allahi ahadan amaru bil ikhlas addu'a lahu wahdah, diperintahkan ketika berdoa itu kita ikhlas hanya kepadanya. Kata-kata ahadan ya umuku lamad'u min dunillah, itu mencakup sesuatu yang sifatnya umum. Umum itu apa saja? Sesuatu yang diseru selain Allah Subhanahu wa taala. Sawa'an kana malakat, bisa jadi itu malaikat. Ya Jibril, ya Mikail, misalnya ketika berdoa. Disamakan. Ya Allah, ya Jibril, ya Mikail, itu tidak boleh kita menyeru seperti itu. Walaupun itu malaikat. Au nabiyan, atau kepada nabi. Ya Rasul, ya Rasulullah, tidak boleh kita menyeru berdoa dengan mengucapkan kepada Rasul, menyambatnya kepada Rasul. Kalau kepada malaikat dan kepada Nabi saja, kepada Rasul saja tidak boleh, apalagi yang derajatnya lebih rendah dari keduanya. Begitu cara berpikir. Kepada Nabi saja tidak boleh, kepada malaikat saja tidak boleh, apalagi kepada selain Nabi dan selain malaikat. Lebih tidak boleh lagi. Ya umum, sifatnya umum. Ulama dunia min dunia. Segala sesuatu yang diseru selain Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu yakunu syirkun akbar, karena yang demikian itu akan menjadikan syirik yang besar. Yani sesuatu yang akan mengeluarkan pelakunya dari Islam. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin ibadallah, Allah memerintahkan kepada kita dengan firman-Nya yang terdapat di dalam surat Ghafir. Tatkala Allah berfirman,
Faqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Telah berpindah merob kalian. Berdoalah kalian kepadaku, akan aku kabulkan. Innal ladina yastakbiruna an ibadati sayaduhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku atau dari berdoa kepadaku, maka Allah sebut orang-orang yang tidak mau berdoa kepadanya adalah orang-orang yang menyombongkan diri. Saya dukhuluna jannata dakhirin, saya akan kami benamkan dia ke jahanam dengan cara-cara yang sangat hina. Maka ma'asyiral muslimin ibadallah, seseorang yang berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memohon kepadanya, maka berarti dia telah mengikuti apa yang Allah perintahkan. Mohon, berdoa kepadanya, menyandarkan diri kepadanya. Wahada, yang demikian itu ketika seseorang memohon kepada Allah menunjukkan bahwa dia mengetahui bahwa Allah adalah karim, maha dermawan, maha mengabulkan doa. Karena Allah tidak butuh kepada hamba-hambanya. Yang butuh adalah hamba kepada Allah. Maka inilah kita. Muhtajuna lidu'a. Kita butuh, kita berhajat dengan memohon dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh Fauzan, manusia terbagi dalam tiga kelompok dalam perkara doa ini. Yang pertama, man la yad'ullah aslan, yaitu orang yang tidak berdoa kepada Allah secara asal. Ada orang yang tidak berdoa kepada Allah. Makanya berdoa itu taufik. Berdoa itu merupakan taufik. Kadangkala ada orang yang dilalaikan dari berdoa. Ada orang yang dilalaikan dari berdoa. Tidak pernah doa. Karena mungkin hidupnya berkecukupan, itu dapat, ini dapat. Ya. Ada di kalangan manusia, kata Syekh, yang tidak pernah berdoa kepada Allah. Mungkin orang itu orang yang tidak percaya kepada Allah, bisa jadi. Atau orang yang belum mendapatkan bimbingan taufik. Sekafir-kafirnya manusia, fitrahnya mesti ya butuh. Hey. Siapa ratu yang kemarin? Ya, ratu. Itu kan ada doa, gempa doa, apa itu? Itu aja masih percaya padahal nggak pernah mereka datang ke gereja ibadah, nggak ada cerita. Tapi ketika mereka kepapaten, ketika mereka ada berdoa. Jadi asalnya ada manusia yang tidak berdoa kepada Allah. Fayakunu mustakbiran an ibadatillah, maka jadilah mereka itu orang yang apa, takabur, mustakbiran. Mereka merasa sombong dari beribadah kepada Allah. Makanya kepada orang-orang yang seperti ini Allah menyatakan sebagaimana disebut dalam surat Ghafir tadi, innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dan beribadah kepada Allah. Berarti ini orang-orang sombong. Orang-orang takabur. Tidak mau berdoa kepada Allah. Yang kedua, man yad'ullah. Ada orang yang berdoa kepada Allah. Walakin akan tetapi, yad'u ma'ahu ghairu. Dia berdoa kepada Allah juga menyamakan atau katakanlah menyandingkan. Bersama berdoa kepada Allah, dia berdoa kepada selain Allah. Itu tadi. Ada orang-orang yang diseru. Ya. Ada makhluk-makhluk yang diseru selain Allah subhanahu wa ta'ala. Fayakunu musyrikan, maka jadilah dia seorang yang menyekutukan Allah. Dan jenis yang ketiga adalah man yad'ullah mukhlishan lahuddin. Orang yang berdoa kepada Allah secara ikhlas, menyendirikan hanya kepada Allah. Fahada huwal muwahhid. Inilah seorang ahli tauhid muwahhid. Dan kita harus dalam posisi seperti doanya kepada Allah, menyebut asma Allah,
tidak meminta kepada selainnya, tidak menyertakan kepada selainnya, tidak berperantara. Ya. Bayangkan berperantaranya melalui Nabi. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana. Wahai Rabbku. Bil Mustafa, dengan Mustafa ini, yani dengan Rasul, balik maqasidana, sampaikan apa yang kami hajatkan, yang kami mau. Itu ucapan-ucapan itu adalah ucapan menyeru kepada Rasul, meminta agar Rasul mengabulkan apa yang dia inginkan. Melalui Rasul ini kami memohon kepadamu ya Allah. Tidak langsung, padahal kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Ud'uni," berdoa langsung kepadaku. Memakai logika birokrasi. Kalau mau ketemu Bapak Presiden, ya harus melalui ajudan-ajudannya agar mudah diterima. Maka minta kepada ajudan-ajudan Allah, memiliki orang-orang kecintaannya, memiliki orang-orang yang dicintainya, para aulia-unya. Maka minta kepadanya. Terutama kepada Rasul. Ya Rasulullah, sampaikan apa yang kami mau kepada Allah. Lihat, mintanya kepada Allah atau kepada Rasul? Kepada Rasul. Ini yang tidak boleh kita lakukan. Hal yang sudah terbiasa di tengah-tengah masyarakat kita terjadi seperti itu, maka semoga ini menjadi pencerahan buat kita semuanya. Kalau tadi dalam ayat Al-Quran, sekarang kita bacakan hadisnya. Hadisnya adalah ad-du'a huwal ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Fahadha yadullu ala adhimud du'a. Dan ini menjadi dalil tentang keutamanya atau yakni besarnya atau tingginya kedudukan doa. Wa annahu a'dhamu anwa'i ibadah. Dan ini adalah menjadi seagung-agung dari jenis-jenis ibadah yang ada. Karena Rasulullah SAW menyatakan dalam sebuah hadis yang lainnya, doa itu mukhul ibadah, intisari ibadah. Karena ketika seseorang berdoa, menunjukkan dia hajatnya, butuhnya ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang benar-benar rafa'a yadayhi, mengangkat kedua tangannya di waktu yang diijabah, bahkan dalam riwayat lain ketika seseorang berdoa itu meratap. Apa meratap? Kayak nangis. Itulah doa yang dibaukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa yang dikabulkan. Kenapa? Karena orang ini menunjukkan sedang butuhnya dia kepada Allah. Sedang butuhnya kepada, maka seseorang yang sedang berdoa kepada Allah dalam keadaan benar-benar butuh, benar-benar berhajat. Allahumma aghisna, Allahumma aghisna. Ya mughis, ya mughis. Dia berdoa benar-benar menunjukkan rasa butuhnya. Maka doa-doa seperti ini didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan tingkat keimanan seorang hamba. Karena dia sedang menjalani sebuah ibadah yang demikian agung. Maka jangan lalaikan ma'asyiral muslimin kepada Allah. Jangan merasa, jangan hitung-hitung kayak manusia. Kalau saya minta terus kepada Allah, saya bosan apa. Tidak. Jangan disamakan dengan makhluk. Makhluk bisa jadi bosan. Ngembang lagi. Orang ini datang lagi. Besok-besok datang lagi. Oh, bagi Allah tidak. Yang datang fulan terus, tidak mengapa. Itulah pentingnya kita memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah dengan kesungguhan. Maka yakinilah itu, ma'asyiral muslimin ibadah Allah. Dan ciri dari seseorang yang kuat, dia benar-benar senantiasa menyandarkan diri kepada Allah, ya, berdoa kepada Allah atas segala urusan, perkara-perkara pelik sekalipun yang sedang dihadapi, maka memintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hasil daripada, buah daripada kita belajar, buah dari kita taklim, buah dari kita senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah. Jangan bosan-bosan kita untuk senantiasa menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon atas setiap hajat yang kita miliki. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita semuanya, mendengar apa yang kita
inginkan dan kita harapkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita seorang mukminin mukminah. Wassallallahu alaihi wa afiyah, wassallallahu alaihi yastami'u qawla wa yatabi'u ahsana. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam taslima katsira. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.